Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Plins Lover semuanya. Apa kabar? Anda sehat? Saya sehat. Tanaman juga sehat semuanya. Ini coba lihat teman-teman. Ini ada beberapa tanaman koleksi dari Lumer Garden. Nah, penggunaan dari turus mika itu bisa digunakan juga untuk digantung juga seperti ini teman-teman, bisa menghemat tempat, terus juga makin estetik tentunya nih. Bagaimana teman-teman? Cantik-cantik kan tanamannya? Ini dia adalah Philodendron Florida Ghost yang aku pakaiin turus mika rang. Kayak gini teman-teman, ini aku kasih isian hidroton sama batu-batuan. Nah, nanti kalau teman-teman ingin dicantolin, digantungin, bisa dikasih kawat di sininya. Tinggal digantung. Biar hemat. Pengen berkebun di rumah kayak aku kayak gini teman-teman. Pakai ini tadi solusinya. Dan bisa digantung dan juga bisa ditaruh di rak bersusun kayak ini teman-teman. Nah, jadi muat banyak. Jadi teman-teman tetap bisa berhobi tanaman seperti ini. Bagi plants lovers yang udah mentok tempatnya, nah bisa diakalin pakai turus ini teman-teman. Dan bisa digantung terus pakai rak tadi. Gitu. Ini ada juga yang nyebut turus mika ram ini dengan mika jaring ya. Seperti ini. Jadi tanaman makin rumpun daun-daunnya dan makin sehat. Oke, baik plants lover. Demikian tips dan trik untuk semua plants lover yang ada di rumah untuk menghemat tempat ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.